السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu rahimakumullah, ibu-ibu bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al Jihad rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Setelah kita menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim melaksanakan sholat subuh berjamaah satu sholat yang sangat banyak mempunyai keutamaan dan fadilah satu sholat dari lima waktu sholat yang diwajibkan oleh Allah yang mendatangkan pahala yang sangat besar yang sampai Nabi SAW beliau pernah menyatakan bahwasanya Kalaulah seandainya kalian tahu keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kalian tidak mampu untuk datang ke tempat tadi kecuali kalian dalam keadaan merangkak niscaya kalian akan merangkak kata Rasulullah tak yang besarnya pahala sholat subuh berjamaah juga yang sholat sunnahnya saja itu mendatangkan pahala khairu minat dunia wa mafiha lebih baik daripada dunia dan seisinya ini baru Salat sunnahnya Belum lagi salat wajibnya Kalau bonusnya saja Pahalanya lebih baik daripada Dunia dan seisinya Maka bagaimana kalau hadiah utamanya Bagaimana dengan Hadiah utamanya Satu salat yang digambarkan Nabi SAW Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah kepada Rasulullah Maka seakan-akan Dicatatkan bagi dia Telah melaksanakan solat malam sepanjang malam. Sehingga, ini satu dari dua solat dari lima waktu solat yang banyak dihindari oleh orang-orang munafik. Di dalam lima waktu solat, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka dua waktu solat yang biasa orang-orang munafik menghindarinya adalah subuh dan isya. Karena subuh mungkin beratnya dirasakan oleh orang-orang munafik. Kenapa Isya juga orang-orang munafik enggan untuk melaksanakannya? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah seandainya orang itu tidak melaksanakan sholat Isya, maka tidak terlihat karena kadap dahulu, kereda lampu, kereda penerangan. Jadi kalaulah seandainya orang munafik itu absen untuk melaksanakan sholat Isya, maka tidak ada yang mengetahui. Ditambah lagi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sering untuk mengakhirkan waktu isya sering mengakhirkan waktu isya dan ini tergambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam laula an ala ummati la isya ila nisful lail kalau seandainya kata Nabi tidak memberatkan umatku maka sungguh aku akan akhirkan waktu isya sampai pertengahan malam sampai pertengahan malam kalau tidak berat kata Rasulullah Isya aku akan letakkan di akhir di tengah malam kata Rasulullah. Namun memang kenyataannya kalau Isya itu diletakkan di pertengahan malam jelas mayoritas kaum muslimin akan berat. Namun keinginan yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan kepada kita bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam asalnya memang mengharapkan. Namun itu tidak dijadikan sebuah syariat karena beratnya yang tentunya dilakukan oleh kaum Muslimin, dan sholat subuh juga adalah satu-satunya sholat yang disaksikan oleh dua kelompok malaikat, dua kelompok malaikat karena perpindahan atau pengalihan tugas. Malaikat yang bertugas di waktu siang dan malaikat yang bertugas di waktu malam, mereka akan berkumpul di waktu subuh. Maka berkatalah malaikat-malaikat yang bertugas di waktu malam. Kami tinggalkan ya Allah fulan Kami tinggalkan ya Allah hambamu Dalam keadaan melaksanakan Salat subuh Malaikat yang bertugas di waktu siang Maka mereka akan berkata Mereka akan berkata Bahwasanya kami dapatkan hambamu Fulan Sedang Di awal tugas kami sedang melaksanakan Salat subuh Sehingga salat subuh dikenal dengan istilah Salat yang mashudah disaksikan oleh dua kelompok malaikat yang bertugas. rahimakumullah. Salah satu ciri seorang muslim atau ciri seorang mukmin adalah ketika dia senantiasa memakmurkan masjid. Nabi SAW alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Idza itu man ya'taddu fil masjid" Fa'ashidu bi'imani Fa'ashidu bi'imani Kalau kalian Biasa mendapatkan Seorang muslim Dia senantiasa pergi ke masjid Dia senantiasa pergi Untuk melaksanakan solat Maka yakinlah kata Rasulullah Dialah seorang mukmin yang sebenarnya Jadi Rasulullah memberikan rekomendasi Rasulullah memberikan sebuah tazkiyah sebuah rekomendasi kalau kalian dapatkan ada seorang muslim, seorang mukmin yang dia senang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat-sholat yang lima waktu maka yakinlah kata Rasulullah inilah seorang muslim yang sebenarnya maka saksikanlah inilah seorang mukmin yang sebenarnya kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah innama ya'muru masajid man amana billahi Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Orang-orang yang beriman kepada hari akhir Orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat Jadi ketika Rasulullah menyatakan Kalau kalian dapatkan ada seorang muslim Dia senantiasa pergi ke masjid Maka yakinlah inilah muslim yang sebenarnya saya beri rekomendasi kata Rasulullah dia seorang mukmin yang baik. Dan Rasulullah menyatakan bahwasanya membaca firman Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang benar-benar dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada hari akhir. Dia melaksanakan salat, dia menunaikan zakat. Iman kepada Allah itu kerap dan sangat sering disandingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga disandingkan oleh Allah dengan beriman pada hari akhir. Karena seorang yang sudah beriman kepada Allah, dia mengetahui betul bahwasanya dia akan berada pada yaumul akhir. Seorang yang beriman kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, dengan menjauhi semua pelarangan-pelarangan yang dilarang oleh Allah, dengan ketaatan yang dia lakukan dan menjauhi larangan yang dilarang karena dia mengerti dan sadar bahwasanya semua apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan pada yaumul akhir sehingga keimanan kepada Allah itu sangat sering kita dapatkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an di dalam hadis-hadis Nabi disandingkan dia juga diyakini beriman kepada hari akhir sama dengan orang-orang yang memakmurkan masjid orang yang memakmurkan masjid disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala juga disebutkan oleh seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di antara orang-orang yang dimasukkan dalam kategori seorang yang memakmurkan masjid adalah yang pertama seorang yang membangun masjid seorang yang membangun masjid dengan hartanya man bana dan buniyal hubaitan fil jannah kata Rasulullah barang siapa yang membangun masjid maka dibangunkan bagi dia Rumah di sorga, kelompok yang kedua yang dimasukkan juga orang-orang yang dianggap memakmurkan masjid adalah seorang yang dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan usaha dia, dengan apapun yang dia lakukan, yang dia berusaha. Bagaimana masjid tadi? Orang beribadah dengan ibadah yang baik, orang beribadah dengan ibadah yang nyaman, orang beribadah dengan ibadah yang maksimal. Ini pun masuk pada kelompok di antara orang-orang yang membangun dan memakmurkan masjid. Jadi, seorang yang mencurahkan pikirannya, seorang yang mencurahkan tenaganya untuk kemakmuran masjid, maka mereka masuk dalam kelompok orang-orang yang juga memakmurkan masjid. Dan tentunya, petugas-petugas yang ada di dalam masjid, atau siapapun yang mungkin dia bekerja atau berkhidmat untuk masjid maka kelompok-kelompok inilah kelompok yang dianggap juga memakmurkan masjid karena tidak hanya orang yang membangun masjid dengan hartanya seorang yang membantu pengemakmuran masjid dengan pikiran dia seorang yang membantu masjid dengan fisik dia tidak mampu mungkin dia mengeluarkan hartanya tidak bisa mungkin dia berpikir maka dengan fisik dia dengan usaha dia dengan Bekerjanya dia di dalam masjid, maka mereka masuk dalam kelompok orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan adalah ketika mereka memakmurkan masjid, maka mereka mendapatkan jaminan pada Yaumul Akhir, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya, di antara perkara-perkara yang harus kita ketahui ketika kita berada di dalam masjid. Di antara etika, di antara sunnah, di saat kita berada di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya yang pertama, yang sangat-sangat disunahkan juga adalah masuknya kita ke dalam masjid, maka hendaknya kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma fathri Abu wa satu doa yang kadang mohon maaf, dilupakan oleh sebahagian kaum Muslimin, satu doa yang hakikatnya mendatangkan keutamaan yang sangat besar. Karena seorang yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia berdoa Allah maftahli Abu wabar rahmatik. Ya Allah bukakanlah pintu pintu rahmatmu untuk aku. Ketika itu dia berdoa, dia meminta kepada Allah tidak hanya satu pintu rahmat yang minta dia bukakan. Dia tidak hanya minta satu pintu rahmat untuk dibukakan bagi dia, namun dia meminta pintu pintu rahmat Allah dibukakan bagi dia. Apa yang dia dapatkan ketika dia mendapatkan rahmat dari Allah, maka dia mendapatkan keselamatan. Dia mendapatkan keberkahan, ditetapkan, dan dimudahkan bagi dia segala urusan-urusan yang ada pada diri-diri dia. Kalau orang itu sudah diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan keberkahan, ditetapkan apa yang dia inginkan, maka perkaranya lima hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia tidak akan pernah terhindar dari lima musibah yang ada pada kehidupan di dunia. Yang pertama kata Allah, dia musibah yang ada di dunia adalah dari minal khauf dari rasa takut, walju dari rasa lapar, wanaksi minal amwal dari kurangnya harta, wanaksi minal amwal wal anfus dan dari sakitnya dia sampai mungkin meninggalnya dia dan juga Gagalnya usaha dia. Inilah lima musibah yang ada pada kehidupan di dunia. Karena Allah menyatakan: Landa wal jui wa minal amwali wal anfusi wal Musibah di dunia, dia hanya berputar pada lima perkara kata Allah. Perkara yang pertama, dia boleh jadi ada perasaan rasa takut, perasaan gelisah, perasaan tidak nyaman duit banyak aja, makanan banyak aja, ada perasaan takut. Ada perasaan dihantui sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dia memikirkannya. Dan ini musibah. Yang kedua kata Allah, manusia akan terkena musibah yang namanya ju, rasa lapar. Dia tidak punya makanan, dia tidak punya minuman. Dia tidak punya makanan apa yang dia makan. Yang ketiga kata Allah, manusia akan dicoba dan akan mendapatkan musibah dengan yang namanya naqsi minal amwal, kurangnya harta, kurangnya harta, kemiskinan, kefakiran, itu akan terjadi pada sebahagian kaum muslimin. Yang keempat kata Allah, dia akan boleh jadi sakit dan sakit juga musibah, sampai bahkan mungkin meninggalnya dia dengan Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang terakhir kata Allah Manusia itu juga akan terkena musibah Dengan yang namanya minas samarat Gagalnya usaha dia Gagalnya mungkin panen dia Gagalnya mungkin Keuntungan yang semestinya dia dapatkan Inilah lima perkara Yang ada Pada saat kita hidup pada kehidupan di dunia Lima perkara ini lima perkara ini, lima musibah ini yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim itu bisa diselesaikan ketika dia mendapatkan rahmat dari Allah dan salah satu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia masuk ke dalam masjid dia membaca doa dengan doa Allahumma ftahli abu rahmatik Ya Allah bukakanlah pintu, pintu rahmatmu untuk aku dan ini sunnah ketika kita berada di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang kedua, di antara adab dan etika ketika kita berada di dalam masjid, sangat dianjurkan dan disunahkan ketika memungkinkan untuk melaksanakan Salat sunnah tahiyatul masjid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakhala ahdukumul masjid, falatajlis hatta yusalli rakatain." Kalau engkau masuk masjid kata Rasulullah, maka janganlah engkau duduk sampai engkau melaksanakan salat sunnah dua rakaat. Atau salat sunat tahiyatul masjid Ketika kita masuk ke dalam masjid dan kita sempat untuk melaksanakan salat Maka silahkan dia melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid Karena lebih dari 70 periwayatan Nabi SAW bersabda untuk melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid Meskipun di dalam hidup Nabi SAW Tidak ada satu riwayat pun yang secara tegas dan jelas menjelaskan bahwasanya Nabi melaksanakan tahiyatul masjid. Saya ulangi, tidak ada di dalam satu periwayat pun yang menjelaskan dengan sangat jelas praktek Nabi tahiyatul masjid. Kenapa? Karena rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam di samping Masjid Nabawi. Jadi Nabi ketika keluar dari masjid, keluar dari rumah, maka boleh langsung masuk ke areal imam untuk melaksanakan salat berjamaah bersama para sahabat. Ketika Rasulullah berada di Masjidil Haram pun, Rasulullah tidak melaksanakan tahiyatul masjid. Karena ketika masuk Masjidil Haram, maka yang dilakukan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan tawaf bersama juga para sahabat radhiyallahu taala anhum dan Masjidil Haram dianggap oleh para ulama satu-satunya masjid yang tidak disyariatkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Karena praktek yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Setiap beliau masuk ke dalam masjid haram Di lima waktu sholat Maka yang pertama dikerjakan Nabi adalah melaksanakan ibadah tawaf Kalau lah seandainya ada tahiyatul masjid Di dalam masjid haram Maka praktek pertama yang dikerjakan Nabi adalah tahiyatul masjid Namun berhubung tidak ada tahiyatul masjid pada masjid haram Maka yang dipraktikkan Rasulullah SAW adalah melaksanakan ibadah tawaf Namun kalau orang itu ternyata berat untuk melaksanakan ibadah tawaf Maka dia bisa ganti untuk melaksanakan salat-salat sunnah Seperti salat sunnah mutlak misalnya Dan Nabi SAW bersabda La tamna wahadan tawafa bihadal bayt Ayusali bihadal bait Bi waktu laylan au nahara Janganlah kata Rasulullah Engkau melarang seseorang itu untuk melaksanakan salat sunnah di dalam masjid haram Jangan dilarang untuk orang itu melaksanakan tawaf di dalam masjid haram kapanpun dia inginkan baik di waktu siang ataupun di waktu malam dan masjidil haram satu-satunya masjid yang tidak ada pelarangan untuk kita melaksanakan salat sunnah mutlak kapanpun berbeda dengan tempat yang lain kita tahu tentunya ada tiga waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat sunnah mutlak salat sunnah yang tidak ada sebabnya setelah salat subuh sampai munculnya matahari atau isyrak atau syuruk Habis sholat subuh kemudian mengerjakan sholat sunnah dua rakan itu dilarang sampai munculnya matahari atau waktu syuruk atau waktu isyrok. Yang kedua yang dilarang adalah ketika matahari tepat di atas kepala kita sampai masuknya waktu zuhur. Waktu yang ketiga yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak setelah sholat asar sampai masuknya waktu maghrib. Kecuali sholat sunnah tadi berkaitan dengan sebab seperti masuknya dia ke dalam masjid, di waktu setelah sholat asar misalnya, kemudian dia tahiyatul masjid maka ini tidak dipermasalahkan. Tapi kalau dia melaksanakan sholat sunnah mutlak maka ini perkara yang dilarang. Tapi di dalam masjid haram, di dalam masjid haram, pian mengerjakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, pian kerjakan sholat dua rakaat lagi, terus kerjakan lagi dua rakaat, terus dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat sampai berapa rakaat pun itu dibebaskan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan jangan engkau melarang sholat di dalam masjidil Haram ini kapan pun dia inginkan, baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Di dalam masjidil Haram misalnya, setelah kita melaksanakan sholat asar, kemudian kita kerjakan sholat sunnah dua rakaat, terus dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, walaupun sampai maghrib, maka ini tidak dilarang. Niatnya bukan bak dia asar, niatnya sholat sunnah mutlak. Niatnya sholat sunnah mutlak dan seorang yang melaksanakan sholat di dalam masjid haram maka dicatatkan pahala seperti dia sholat di tempat lain dengan perbandingan seratus ribu dua rakaat di sana seperti dua ribu rakaat di tempat yang lain sholat subuh di sana seperti sholat subuh yang dikerjakan di tempat yang lain dengan sebanyak eh, sebanyak seratus ribu sholat subuh yang dia kerjakan di tempat yang lain. Dan ini keutamaan khusus yang didapatkan di dalam Masjidil Haram. Jadi, Masjidil Haram satu-satunya masjid yang pertama tidak berlaku tahiyatul masjid, yang kedua satu-satunya masjid yang tidak ada pelarangan di tiga waktu yang dilarang, yang dilarang oleh Rasulullah di tempat yang lainnya, satu masjid yang mempunyai keutamaan yang sangat besar, yang orang sholat di sana seperti dia sholat di tempat yang lain dengan perbandingan 100 ribu satu masjid yang pertama dibangun di muka bumi ini sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takala Abidzar al-gifari bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah masjid apa yang pertama dibangun di muka bumi ini maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan masjid al haram yang ulama kemudian berbeda pendapat siapa yang menancapkan pondasi-pondasi di baitilah maka muncul dua pendapat, pendapat pertama malaikat-malaikat Allah, yang kedua Nabi Allah Adam alaihi salatu dan pendapat yang lebih kuat adalah yang menancapkan yang meletakkan pondasi-pondasi Baitullah atau Ka'bah dan Masjidil Haram adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu Kemudian disempurnakan bangunannya oleh Nabi Allah Ibrahim. Wa baiti wa dan ketika Ibrahim alaihi salatu memperjelas kaidah atau memperjelas Titik-titik yang sudah ditetapkan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim tinggal hanya membangun. Tapi yang meletakkan titik-titiknya adalah Nabi Allah Adam wassalam. Dan ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah masjid apa yang pertama dibangun di muka bumi? Maka Rasulullah menyatakan masjid haram. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Masjid yang nomor dua yang dibangun setelah masjid haram. Maka Rasulullah Wasallam menyatakan masjid aqsa masjid Aqsa Baitil Maqdis itu masjid kedua yang dibangun di muka bumi setelah Masjid Haram Adapun bangunan masjid yang pertama yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangunan pertama yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa masjid maka yang pertama yang dibangun Nabi adalah Masjid Kuba ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke kota Madinah maka Rasulullah lebih dulu singgah di Kuba untuk membangun masjid. Setelah Rasulullah membangun masjid di Kuba, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man tata harafi baytihi. Siapa yang bersuci di rumahnya? Kemudian dia pergi ke masjid Kuba kata Rasulullah, "Masyian orokiba. Dalam keadaan berjalan ataupun berkendaraan, kemudian dia salah sunnah dua rakaat di masjid Kuba ini kata Rasulullah, maka pahalanya seperti dia mendapatkan pahala untuk melaksanakan ibadah umroh yang sempurna setelah selesai pembangunan masjid kubah yang hanya beberapa hari maka Rasulullah melanjutkan perjalanan hijrahnya beliau ke Madinah yang dikenal dulu dengan Yasrib dan di sanalah Rasul Shallallahu kemudian membangun masjid Nabawi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan barangsiapa yang sholat di dalam masjid Al Haram maka mendapatkan pahala seratus ribu barang siapa yang sholat di dalam masjidku ini kata Rasulullah maksudnya masjid Nabawi maka mendapatkan pahala seribu barang siapa yang sholat di Baitil Maqdis di Masjid Al-Aqsa maka dia mendapatkan pahala seperti pahala seratus kali lipat dan Rasulullah menyatakan siapa yang sholat di dalam masjid bukan di halaman bukan di halaman yang mendapatkan pahala seratus ribu bukan di halaman masjid Nabawi yang mendapatkan pahala seribu tapi Rasulullah menyatakan sholat di dalam masjid sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh masjid tadi seluruh masjid tadi baik masjid Al haram, baik masjid Nabawi atau masjid-masjid yang lainnya maka mempunyai adab yang sama mempunyai etika yang sama itu masuknya kita ke dalam masjid dengan berdoa dengan doa Allah maftahli abu wa kemudian masuk dengan kaki kanan kemudian berhati-hati dengan orang-orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah jangan sampai melintasi orang-orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah kecuali perkaranya sangat darurat seperti yang ada di kota Mekah misalnya karena banyaknya orang-orang yang melaksanakan sholat maka mau tidak mau mungkin dia akan melewati orang tadi karena beratnya dan sulitnya Tapi ketika kalau memungkinkan untuk menghindar, maka ini lebih baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Kata Rasulullah, e, "Laula kalau seandainya la ya'lamul ya mar'u ma baina yadil musolli, madza alaihi minal ismi, lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamura baina yadil musolli, madza alaihi minal ismi." Kalaulah seandainya orang yang melintasi orang yang salat tahu dosa yang dia dapatkan disebabkan dia melewati di hadapan orang yang salat, Maka sungguh kata Nabi Lebih baik dia menunggu orang yang sholat tadi Walaupun lama sholatnya selama Empat puluh tahun Walaupun lama sholatnya selama Empat puluh tahun kata Rasulullah Kalau tahu dosa yang Dia dapatkan Apa yang ditimpakan kepada dia Disebabkan dia melintasi orang yang sholat tadi Tunggu saja kata Nabi Walaupun lama sholatnya selama Empat puluh tahun Namun ketika di depannya sudah ada sutra Seperti soft sop seperti ini Ini sudah dianggap sutra sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya apapun yang kalian letakkan di depan maka itulah sutra karena sutro tidak hanya tiang-tiang masjid sutro tidak hanya dinding-dinding masjid sutra tidak hanya tembok-tembok masjid namun sutroh juga perkara apapun yang kalian letakkan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bersabda kalau engkau salat kata Rasulullah maka letakkanlah sutra sutra yang dimaksud adalah tancapkanlah tombak kata Rasulullah kalau kalian tidak mendapatkan tombak maka tancapkanlah tongkat kalau tongkat juga tidak kalian dapatkan kata Rasulullah letakkanlah sesuatu kemudian Rasulullah bersabda khattan. sebuah garis pun itu sudah dianggap sutra sebuah garis pun itu sudah dianggap sutra jadi kalau seandainya garis saja sudah dianggap sutra maka bagaimana soft-soft yang seperti kita dapatkan di banyak masjid seperti masjid ini misalnya, maka seorang yang sholat kemudian ada yang melintasi di areal luar dari soft tadi, maka dia sudah diselamatkan dengan adanya sutra atau soft yang ada di depan orang yang melaksanakan sholat dan garis ini juga yang diyakini oleh banyak ulama yang ada di kota Mekah bahwasanya itu adalah sutra. Sehingga kita dapatkan di dalam Masjid Haram itu banyak garis-garis yang membikin soft, karena garis itu sudah dianggap sutra bagi orang yang ingin melaksanakan sholat. Karena kalau harus dipaksakan, yang namanya sutra adalah tiang-tiang seperti ini, tiangnya terbatas, kemudian yang ingin melaksanakan sholat sunnah itu banyak. Misalnya, apakah dia harus antri? Tentunya tidak. Jadi, perkaranya tidak perlu kita memberatkan dengan sesuatu yang dijadikan ulama berbeda pendapat. Dan seorang yang melaksanakan sholat, kemudian dia sholat di depan dia sudah ada sejadah di hadapan dia sudah ada uh, saf seperti ini, maka sudah diselamatkan dengan adanya saf. Ketika orang tadi ingin melintasi orang yang melaksanakan sholat, dan di antara perkara yang lain tentunya, ketika kita berada di dalam masjid, diusahakan dengan usaha yang sangat maksimal, meminimalkan agar. Benar-benar perkara-perkara yang dianggap mengganggu pada saat kita melaksanakan sholat itu dihindari. Seperti apa? Seperti misalnya handphone. Jangan sampai ketika kita masuk ke dalam masjid, ternyata handphone yang ada pada kita di tengah-tengah sholat ternyata berbunyi. Maka gerakan untuk mematikan handphone ini, perkara yang dianjurkan handphone berbunyi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah menggerak bergerak untuk mematikan handphone ini perkara yang sangat diperintahkan karena mengganggu orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah sehingga dia matikan ya sudah selesai kemudian dia teruskan sholatnya walaupun di tengah-tengah sholat dia matikan handphonenya karena ini sekali lagi dianggap gerakan yang justru dianjurkan pada saat orang itu melaksanakan sholat berjamaah dan semua perkara yang mengganggu pada pelaksanaan sholat maka itu dihindari seperti misalnya ketika dia akan sholat dia ingin buang hajat dan dia atau sebelum dia sholat dia sudah sangat berhajat ingin menyelesaikan hajatnya maka dia selesaikan dulu hajatnya bahkan Nabi SAW menyatakan saking diperintahkannya kita untuk menghindari perkara-perkara yang mengganggu sholat kita seorang yang sangat-sangat mengantuk berat pun sangat mengantuk dia dianjurkan dulu untuk tidur sebentar baru dia sholat kata Rasulullah kalau engkau sangat-sangat mengantuk berat maka tidur sebentar kemudian sholatlah ya asal asal jangan lawas benar guringnya jangan sampai hadis ini dijadikan pendalilan sunnah sebelum sembahyangan kita guringan dulu ya Tidur yang dimaksud adalah ketika dia sangat-sangat mengantuk, dia sangat lelah, dia sangat capek, dia dari safar misalnya, dia dari pekerjaan yang sangat berat. Yang kalau dia paksakan dalam keadaan mengantuk, dia sholat di awal waktu mengganggu konsentrasi sholat dia. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan untuk dia tidur sebentar, kata Nabi. Dia tidur sebentar, kemudian dia melaksanakan sholat. Seorang yang sangat lapar sekalipun, seorang yang sangat lapar, Ketika dia ingin sholat dan dia dalam keadaan sangat lapar dan makanan dia tuh sudah siap, maka diperintahkan untuk makan dulu. Idakud asya, al Allah. Ketika makan malam sudah disiapkan kata Rasulullah dan engkau ingin makan, kemudian terdengar adzan isya dan engkau lapar, makanan sudah siap, maka makanlah dulu kata Rasulullah. Baru kerjakan sholat isya. Ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang mengganggu sholat kita semuanya apapun itu itu harus dihindari karena Nabi SAW Alaihi menyatakan inna salatala yang namanya salat kita sudah sibuk kata Rasulullah salat itu sudah sibuk dengan bacaan kita sibuk dengan gerakan-gerakan salat kita sibuk dengan fokus kita jangan sampai kesibukan di dalam salat terganggu dengan perkara-perkara di luar dari salat yang kita lakukan maka sekali lagi kembali kepada apa yang disampaikan tadi bahwasanya di antara ciri seorang mukmin yang sebenarnya adalah ketika dia senantiasa pergi ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang seperti ini mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan dia dan juga pada kehidupan pada yaumul qiyamah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa wa atuubu warahmatullahi wabarakatuh